Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita di MG3 Hub. Hari ni Zik nak buat sebagai video hiburan untuk korang. Disebabkan dekat Instagram Zik, ramai yang nak tengok Zik react dekat video, salah satu video Nas Abdullah. Zik memang selalu juga tengok video Nas Abdullah ni dan menjadikan inspirasi bagi Zik. Dia ada buat satu video ni yang melibatkan Myvi. Dan Zik adalah pengguna Myvi. Dan Zik tengok dekat Facebook, dekat Instagram, diorang cakap yang Nas Abdullah ni banyak melawakkan Myvi dan banyak, tak tahulah, Zik pun tak tahu sebab Zik tak pernah tengok lagi. Dan jadi Zik nak reactkan video Nas Abdullah ni, apa yang Zik boleh react lah pada video Nas Abdullah ni. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita tengok video Nas Abdullah ni. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Ini dia ya, dia ada buat part 1. Tak silap part 2 dia baru keluar dekat si dekat nampak ni, korang boleh nampak dekat tepi ni. Jadi jom kita mulakan video. Kita tengok video Nas Abdullah. Tajuknya adalah ragam budak Myvi versus budak Civic . Kita mesti memberi hormat kepada produk Myvi. Kalau kita nampak dekat atas jalan, walau apa pun kereta yang korang drive, tak kira lah Ferrari ke Lamborghini ke, Myvi tetap jago raja jalanan. Yang tu Zik tak cakap kalau korang tengok dekat hashtag tu pun, korang boleh nampak King of Highway. Nampak Nas Abdullah pun cakap Myvi ni King of Highway. Kalau kereta apa-apa pun, Ferrari ke apa, memang kena bagi laluan dekat Myvi ni. Sebab dia orang punya, tak tahulah, Myvi ni memang banyak buat vibe King of Malaysia lah. Kalau korang tengok kat grup FB pun ada Myvi buat hal ni lah, apa-apa semua video pun banyak pasal Myvi kan. Bro, ni aku nak tanya kau ni, apa hal dengan kau punya sport rim besar-besar sampai terkeluar-keluar ni? Lek bro, Myvi bro, King, kau dah kenapa? Myvi je pun. Eh bro, kau tak tengok video Nas Abdullah ke? Dia cakap Myvi lagi power tau. Ini sports car. Sports car engkau. Kau tahu tak? Nas Abdullah tu bukan puji, dia peli. Eh bro, kau yang tak tengok video dia lah. Dengan Supra pun Myvi ni tapau tau. Dia bawa Porsche, bawa Ferrari, semua kena tapau dengan Myvi lah. Kau ni. Alright. Jadi yang first kali Zik tengok, cakap tak tahulah Zik nak cakap dia peli ke apa pada rim besar. Zik tak nak cakap apa-apa pasal tu sebabnya itu semua memang taste masing-masing lah. Korang tak ada yang suka rim besar, ada yang suka rim keluar, ada suka rim kangkang. Zik tak ada nak komen apa-apa pasal tu. Lah satu, dia ada cakap pasal Lambo semua tu, Zik teringat yang ada Zik buat video pendek montage tentang dekat koyak kot, society. Dia orang ada buat konvoi lah antara supercar. Lepas tu dia tengok ada Myvi kat tepi tu mencelah kan tu. Tapi tak tahulah, dia orang cakap Myvi tu Myvi cameraman. Tapi Zik tak tahulah, Myvi kan sebab dia dekat dalam tu ada scene. Lepas tu Myvi potong semua dekat kecemasan. Yang ini versi aku punya ni versi 2016, paling-paling baru. Bro, yang paling baru sekarang dia dah tak bulat macam ini tau. Yang baru sekarang dia nampak macam lagi seperti. Bro, apa barang? Eh, apa barang pakai Myvi yang baru tu? Orang nak lagi bulat, lagi best. Macam Nas Abdullah cakap tu. Okay. Lagi bulat, lagi best Pada pandangan Zik lah, ini semua taste masing-masing lah. Ada yang suka Myvi bulat, dia convertkan kepada paso. Zik pun memang suka, minat lah tengok kalau orang yang convert paso memang cun lah. Myvi dia kalau Myvi G1 ni, Myvi G2 Zik tak pasti, orang convert pada Sirion lah. Lepas tu kalau Myvi G3 ni dia lebih pak, dia punya finishing pada, dia agresif sikit daripada Myvi G2 dengan Myvi G1. Jadi kalau nak cakap lagi bulat lagi best tu Zik tak pasti. Tapi kalau Zik cakap, Zik punya taste lah. Untuk Myvi ni dia punya design, Myvi G3 lah menang bagi Zik. Sebab Zik pun pakai Myvi G3 sekarang. Kalau tak, memang Zik belilah Myvi G1. Dia tersalah. Sepatutnya lagi power lagi best. Kau ingat dia tak tahu lagi power ke lagi best ke? Dia tahu, tapi dia sengaja buat tak tahu. Kau tahu tak kenapa dia buat macam tu? Dia nak puji bro. Aku nak cerita pasal Myvi dalam ni.
tengok dia punya apa nama dia ni, cluster, ha, meter cluster, ha, ni memang design-design ala-ala BMW punya ni. Kau tahu tak BMW punya cluster meter lep, macam mana? Kau tengok ni, ini dia punya apa, gear knob. Itu bukan gear knob, ini dia punya aircon controller. Ah, yelah, sama lah tu. Kalau kau nak tahu ni, tahu tak, dia punya aircon controller ni almost sebiji dia ambil daripada Toyota Vios. Si, aku dah cakap dah, ha, ini Toyota ni, Toyota babe. Engine pun engine Toyota, itu yang specialnya. Engine Toyota, engine Toyota ke engine Daihatsu, sama lah tu, Daihatsu ke Toyota ke, yang penting Jepun bro, Jepun. Okay. Yang tentang engine Toyota dengan Daihatsu tu, sebenarnya Toyota dengan Daihatsu company yang berbeza, tapi tak silap sih dia ada terikat juga antara satu sama lain. Cumanya memang dua-dua memang betul lah dekat Japan, tapi tak ada lah orang nak cerita enjin tu daripada Toyota. Kalau Myvi memang the parts dia daripada Daihatsu lah, tapi kalau Myvi yang baru ni Gentry lah, kurang sama dengan Vios dan juga Yaris. Tapi Gen 2 saya tak pasti. Kalau korang tahu pasal Gen 2 enjin daripada mana, boleh komen kat bawah. Okay, apa lagi? Cuba kau ceritakan. Waktu aku beli bulan lepas, dia punya harga ni aku dapat dalam 30 lebih je. Lepas tu kau tahu tak apa yang best je dengan Myvi ni? Dia punya skang bro, aku boleh bawa. Harga kalau Myvi G2 30 lebih tu, kira Zik rasa market dia agak tinggi jugalah. Masih tinggi. Daripada kalau kita tengok dia punya penurunan dia, orang panggil inflation untuk kendaraan punya market kan. Zik rasa Myvi ni memang antara yang kira demand ada. Lepas tu dia punya harga market dia tak turun kau-kau. Jadi kalau orang yang beli Myvi ni dia nak jual balik, memang Zik cakap dia tak berapa rugi. Dia memang kalau bernasib baik pun boleh dapat untung lagi daripada korang hutang kereta Myvi tersebut. Awek sampai 4 orang. Kau ni, awek nak naik Myvi? Awek nak naik Civic lah bro. Hello bro, ini sports car. Sedangkan adik aku naik Beza boleh cocok Civic tu macam ni 200. Eh, ini boleh cocok GTR. Suka tingkap lah. Okay, apa lagi? Okay. Alright, pasal awek. Rizik nak cerita sikit lah pasal, tak tahulah, memang lah awek pandang kalau tengok Honda kan, kalau korang perasan lah kan, dia orang suka tengok Honda sebagai kiranya, dia tahulah Honda, oh lelaki ni mamak ni banyak duit. Tapi sekarang ni dia tengok, kadang-kadang ada juga yang perempuan dia tengok pada kereta yang macam Myvi make up kau-kau, nampak ui Myvi ni make up cantik, dia make up tak nampak macam Myvi dan pasal benda semua pun awek boleh terfikir. Jadi Lee pun cakap kalau korang tak tahulah, Lee tak tahulah ada niat yang buat kereta sebab nak pick up awek ke, bawa kereta sebab nak pick up awek ke, Lee tak tahulah. Tapi bukan itu kan Lee lah. Lee memang buat kereta untuk hobi Lee lah. Memang hobi Lee, memang suka buat kereta, memang suka nampak kereta tu cantik. Apa lagi specialnya? Aku suka Myvi ni sebab minyak dia jimat. Okay, Lepas tu dia punya dalam dia cantik. Lepas tu dia enjin Toyota. Pro 2 ni barang-barang dia tahan tau. Tak adalah macam Proton tu kan, bunyi sana, bunyi sini. Ini tak ada tau. Tengok ni, siap ada macam Nas Abdullah cakap betul, peti ais. Ada peti ais. Oh, okay, siap belakang. Okay, kalau korang dah tahu Myvi Gen 2, Myvi Gen 1 dah memang lah ada peti ais tu. Kalau Myvi Gen 3 dah tak ada dah peti ais tu. Mungkin sebab modern kot dia buat dekat tepi. Tapi bagi Zik, benda tu sebenarnya kena ada lah kalau untuk family kan, sebab senang nak letak air. Macam Myvi Gen 3 ni, bila kita letak dia punya cawan dekat tepi tu, dia jadi sengit. Kalau korang rasa pendapat Zik betul, korang boleh komen kat bawah. Korang rasa macam mana Myvi Gen 3 ni kan? Memang perlu ada sebenarnya benda tu supaya senang nak letak kan cup tu, dan senang bila masa drive kalau korang nak minum kejap. Kalau orang yang bujang, kalau orang yang dah kahwin, boleh je minta isteri tolong bagi suapkan air tu kan, tolong bagi minum. Tapi ni kalau korang bujang seorang-seorang, nak kena pula ambil apa ni air dekat bawah pula, susah lah kan. Jadi itu salah satu Zik rasa kekurangan lah pada Myvi Gen 3 yang Zik pakai sekarang ni.
dia luas, aku boleh bawa bak ayah aku dekat belakang. Dia punya bonet belakang tu, boot bonet dekat depan. Aku biasa sebut bonet je, sama je depan ke belakang ke. Bonet tu enjin, boot tu tempat isi barang. Faham tak? Okay. Boot kat belakang tu okay, besar jugalah kan. Aku boleh isi macam-macam aku punya durian ke, kalau balik kampung pisang ke. Paling best sekali, tahu tak, kereta ni tahan. Lepas tu aku suka dia punya pick up dia. Alright. Untuk dalaman, cakap Myvi Gen 3 ni sebenarnya lagi luas lah daripada Myvi Gen 2 dengan Myvi Gen 1. Kalau nak cakap dia punya dimension panjang dia, Myvi Gen 3 panjang sikit je daripada Myvi Gen 2. Tapi di seluruh ruang yang dalam tu besar disebabkan kerusi lah. Kerusi dia punya tu dipendekkan sikit daripada Myvi Gen 2. Lepas tu sebab tu dengan dashboard dia dipendekkan sikit untuk Myvi Gen 3. Disebabkan tu dia punya ruang kabin tu lagi besar daripada ruang kabin untuk Myvi Gen 2 dengan Myvi Gen 1. Bro, aku cuma nak nasihatkan kau. Tak kisahlah kau nak jadi king ke, kau nak jadi apa ke kan. Tapi aku tengoklah kan, pemandu Myvi ni asyik nak cucuk orang lah. Itu orang bro, kau tak boleh samakan semua pemandu Myvi ni sama. Kau tahu tak, Myvi ni ada orang perempuan bawa, ada uncle bawa, ada auntie bawa. Memanglah ada mak-mak rempit tu yang bawa gila-gila. Engkau lah orangnya. Kau tengok sport rim ni. Aku cuma tukar-tukar macam tu je. Tapi aku bawa pelan. Okay, untuk kes Myvi yang macam banyak betul-betul kes Myvi yang buat hal dekat ni, disebabkan kalau korang tengok purata yang beli Myvi dekat Malaysia ni, memang banyak. Memang banyak lah. Kalau korang tengok dekat statistik pun, Myvi adalah antara yang paling tinggi sekali jualan dia dekat dalam satu tahun untuk dalam Malaysia. Jadi kalau korang tengok pun dekat top search adalah Malaysia untuk brand kereta adalah brand Pro 2. Jadi memang tak dinafikan Myvi ni banyak buat hal disebabkan banyak pengguna dia. Jadi kalau contohlah korang boleh bandingkan yang pakai Mercedes ada dalam 1000 orang. Dalam Myvi tu ada 10,000 orang ataupun 100,000 orang. Jadi bila kita puratakan dia, kita buat dalam nisbah purata, kalau seorang daripada Mercedes tu buat hal bersamaan, boleh dikatakan bersamaan dengan 100 orang dalam Myvi tu yang buat hal, ataupun 10 orang yang buat Myvi. Jadi memang Zee tak boleh dah cakap apa. Myvi ni banyak buat hal disebabkan ramai pengguna dia dekat Malaysia ni. Kau bawa slow. Kau kata kau bawa dekat highway macam king. Corner tajam sana sini. Tu aku time jalan clear lah. Aku tahu tak semua pemandu Myvi tu macam tu. Tapi kadang-kadang ada setengah tu, dia buat buruk nama yang lain. Kau tahu awet semua macam gini. Suka hati kau lah. Asalkan kau bahagia bro. Tak apa, persoalannya sampai bila? Sampai bila Pro 2 Myvi ni akan menjadi top number one dekat Malaysia? Jawapannya adalah selagi tak ada kereta yang betul-betul reliable yang boleh lawan harga Pro 2 Myvi ni. Sampai bila-bila? Pro 2 Myvi akan tetap menjadi number one sampai bila-bila? Sampai bila-bila? Sampai bila-bila? Okay. Dia repeat sampai bila-bila. Memang Zee sokong lah Nazrullah cakap ni. Kalau dia punya top 1 tu, Myvi top 1 tu memang akan top 1 sampai bila-bila disebabkan harga dengan reliability dia. Reliability ni disebabkan dia punya engine tu daripada Daihatsu. So benda tu semua daripada dia import daripada Jepun. Walaupun Myvi Gen 3 ni ada banyak hal tak seperti macam Myvi Gen 2 dengan Myvi Gen 1, disebabkan Myvi Gen 3 ni banyak dan memang nak dikatakan keseluruhannya lah dibuat di Malaysia, tapi parts dia adalah daripada Daihatsu lah. Jadi sebab tu kita dengar kadang-kadang ada masalah batch, lebih-lebih lagi masalah fuel pump lah untuk Myvi Gen 3. Tapi Alhamdulillah Zee tak pernah kena lagi fuel pump. Sampai sekarang Zee punya kereta pun dah 3 tahun, dah dekat 4 tahun. Jadi itulah sebab kita tak tahu pemasangan. Memang kalau nak cakap barang Jepun ni, memang Zee tabik lah, memang tabik spring lah. Sebab dia punya barang tu memang reliable. Kalau korang tengok, senang cerita Toyota lah. Kalau korang pakai Toyota Vios daripada Gen 1, korang boleh tengok lagi kat pengguna kat Malaysia ni. Boleh kata ramai jugalah pakai Vios Gen 1 ni, masih ada lagi dekat Malaysia ni. Dan tengok tak banyak ragam lagi untuk orang pakai. Itulah dia video daripada Nas Abdullah tentang
tajuk dia rakam budak Myvi versus budak Civic part 1. Jadi kalau korang rasa korang nak Zik react untuk part 2, korang boleh komen dekat bawah. Zik akan buat react part 2. Rasa best tak video yang Zik react untuk Nasrullah ni? Zik minta maaf kalau Zik react tak berapa betul-betul react. Tapi itulah dia yang Zik boleh kongsikan kepada korang tentang apa yang Zik react pada video Nasrullah. Jadi itu saja daripada Zik. Semoga kita berjumpa di episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao.